pasar ikan hias selalu menjadi tempat yang asik untuk dikunjungi. Pasalnya, di tempat ini kita bisa menjumpai beraneka ragam jenis ikan hias. Tak hanya untuk membeli, kita juga bisa menggali aneka informasi tentang ikan hias melalui pedagang, baik cara perawatan atau jenis makanannya. Nah, bagi Anda penghobi ikan hias, pasti sudah tidak asing lagi dengan pasar ikan mangkura. Pasar ikan pertama dan terbesar di Kota Makassar. Berlokasi di Jalan Lamak Dukeleng, pasar ini menjadi pusat penjualan ikan hias di Kota Daeng. Ada banyak jenis ikan yang dijual di pasar mangkura, mulai dari ikan koi, ikan koki, ikan cupang, hingga arwana. Pasar yang berdiri sejak 20 tahun lalu ini juga menyediakan ikan impor. Di antaranya, arwana super red, arwana Brasil kecil, arwana irian, dan arwana golden. Bahkan, ikan langka dari sungai Amazon seperti diskus Amazon juga tersedia di pasar mangkura. Ada sekitar 20 kios berjejer di sepanjang jalan. Semuanya menjajahkan berbagai ragam ikan yang berwarna-warni. Yang khas dari pasar ikan hias ini ialah ikan yang dijajahkan sudah dikemas dalam kantung plastik dan diberi rumput laut sebagai makanan sekaligus mempercantik tampilan ikan. Harga per ekornya dibanderol dari Rp5.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenis ikannya. Sementara untuk peralatan memelihara ikan seperti akuarium dari bahan fiberglass dibanderol dengan harga berkisar Rp90.000 hingga Rp125.000 untuk akuarium, tergantung ukurannya. Nah, bagi kalian penghobi ikan hias atau aquascape, tidak ada salahnya untuk berkunjung ke sentra ikan hias di Pasar Mangkura. Lokasinya di Jalan Lamak Dukeleng, hanya berkisar 2 km dari Pantai Losari. Bahkan, kalau berjalan kaki dari Balai Kota Makassar, hanya butuh 15 menit untuk sampai di pasar ikan hias ini.